ya di sini. Kebetulan saya pernah kampung. Ilokiawalisi yang lagi berkumpul. Langsung aja. Tanaman cantik ini, aduh, udah agak menutup. Atau besok nih? Oh, besok ternyata. Tanaman cantik ini asalnya sih dari Kalimantan. Kalau menurut literatur yang saya baca, tumbuh juga di Jawa Barat. Cuman saya belum pernah menemukannya. Kalau nggak salah ini juga genus tunggal kayak Arundina graminivoria. Dan anggrek ini berkerabat dekat dengan Arundina graminivoria. Bunganya keren banget, gede. Gak ada aromanya sih, cuman bunganya keren banget ini. Warna lipnya itu ada warna merah keunguan, ada garis membujur dari ujung lip dari ujung sampai pangkal atau dari pangkal sampai ke ujung. Biasanya ini belum mekar sempurna. Dan sayangnya ini mekarnya cuma sehari. Bunganya lebih keren nih dari Arundina. Lebih keren, lebih atraktif. Bunganya, lipnya ini mencolok banget. Warna merah ungu. Ukurannya cukup besar. Sedikit lebih kecil dari Arundina. Pelannya panjang banget. Ini lebih dari hanya sampai ini 1 meteran yang paling panjang. Ini sebenarnya agak sulit sih dulu merawatnya, ini sulit banget, ini dari kecil banget merawatnya. Ini asalnya dari Kalimantan. Bermuanya jarang, cuman sepertinya ini senang di tempat yang teduh. Yang teduh berangin kayak gini. Aslinya sih ini tumbuh di tanah, cuman saya nanamnya di tempel gini. Di tempel juga tumbuh, bisa epifit juga asalkan pakai mos atau kadaka atau tanaman yang berlumut. Maksudnya tanaman lumut. Jadi kalau ditempel di pohon, pohon-pohonnya itu penuh lumut. Lumut-lumutnya yang tebal kayak gini. Ini udah lama banget usianya, lebih dari 5 tahun mungkin, ada 7 tahunan dari sejak pertama nanam. Awalnya ini mirip dendro, bunganya itu kayak dendro, mirip-mirip dendro. Saya kira ini dendro pertama pas berbunga, tapi setelah diingat-ingat lagi ternyata ini ada Ilokiawalisi. Daunnya tipis tapi lihat kuat. Batangnya mirip-mirip batang dendro. Jadi kayak campuran dendro sama area gitu, tapi keras lihat. Berbunganya saya lupa lagi setahun berapa kali. Cuman tidak sering. Kan asalnya dari Kalimantan. Ini bisa tanam di dataran rendah. Dari Pontianak atau dari Kalimantan Tengah kalau nggak salah ini. Iya, Kalimantan Tengah. Cuman sayangnya ini kalau pas lagi berbunga, saya juga jarang ada di rumah. Ini kebetulan banget saya pulang dan bisa menikmati keindahannya. Thanks Ilokiawalisi. Ya guys, sekian aja dari saya. Jelas pandang, gak banyak membahasnya. Kalian bisa cari di Ospek, cari detailnya kayak gini.
Bye. Jangan lupa subscribe ya dan like video ini.